kebangsaan dari kedua negara. Ferrari, kapten tim Indonesia, mencoba mendekat dari Zanadin Faris, umpan panjang kali ini langsung ditujukan pada Hoki Caraka, berduel dia, dan kita lihat, biarkan saja tadi bola keluar, Ho Fan Chong, pelanggaran tadi, pergerakan dari Din Swan Tien, yang dilanggar dan terjatuh, kita lihat bagaimana, satu tadi dari kaki Din Swan Tien, kita lihat lagi Vietnam bangun serangan, kasih hati-hati, kurang cermat tadi dalam halo bola. Masih Vietnam kuasai bola kembali. Kita lihat ada Nguyen Duc Phu tadi. Kembali kita lihat dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Masih bisa dihalau. Satu serangan cepat kali ini dari Rojar. Membuka ruang. Robby Darwish maju ke depan. Kali ini mencoba melewati. Berhasil diantisipasi dengan baik oleh Nguyen Duc Phu tadi. Dan bola dihalau saja keluar. Lepang ke depan. Jauh langsung atau direct throw in. Kali ini bersiap Robby Darwish. Sudah dilakukan pemirsa. Masih bisa dihalau. Sebelum perang 4-1-2 tadi, hampir saja Ginanjar, sangat baik kita lihat bagaimana teknik skenter yang dilakukan oleh Hoki Caraka juga. Franky Misa kali ini, masih Franky Misa, masuk ke dalam dia, Arkan Fikri, baik sekali kali ini, semua tidak ada pemain di sana. Pelanggaran Kakang kali ini, masih Kakang, melebar ke sisi kanan, angkat bola kita lihat, kembali Hoki, masih Hoki. Karena tadi sontekan dari Hoki membuat bola tidak bisa diarah, ini dia, tidak sempurna, tidak kena dengan persis win, dan akhirnya bola tidak bisa diarahkan ke gawang. Manfaatkan peluang, kita sudah mendapatkan peluang emas pertama tadi melalui Hoki dan Ronaldo. Franky Misa berikan bola kali ini, kita lihat umpan lagi terobosan tadi, terus menciptakan peluang dengan banyak progresif pas. Iya, umpan terobosan lagi pada Hoki, coba dikejar, masih Hoki, dan kita lihat sudah keluar bola. Belum keluar, satu peluang lagi pemirsa, kembali kita lari Ginanjar di sana. Saya kira sudah keluar ya, sedikit terlambat tadi ya. Franky masuk ke dalam, Franky Misa, kita lihat. Ya, ada Arkan Fikri. Baik sekali Ronaldo. 4-1-2. Kombinasi pemirsa. Ini dia kombinasi play. Umpan 1-2 pemirsa, dan lagi-lagi menciptakan peluang sangat baik dari pergerakan dan kecepatan Ronaldo. Iya, tiga pemain bermain memanfaatkan wall pass ya, sudah sangat baik. Tapi satu angka sempat Ferrari. Iya, Zanadin. Zanadin baik sekali, kita lihat. 4-1-2 kombinasi kali ini, Hoki. Masih Hoki. Pelanggaran kali ini, tendangan bebas untuk Indonesia, harus bersabar. Ferrari harus lebih tenang. Ferrari harus lebih tenang, harus bisa menahan emosi. Iya. Kita lihat. Sebagai kapten tim, Ferrari harus bisa menenangkan teman-temannya. Memang tim. Memberikan umpan kali ini, kita lihat. Ferrari di sana, umpan tadi. Masih terlalu ke dalam. Sayang sekali. Butuh support. Kita lihat Hoki, masuk ke dalam. Cutting inside kali ini. Ronaldo balik lagi kepada Hoki. Hoki Caraka. Kita lihat Zanadin. Zanadin melebar. Sayang. Harus dicoba ya, ya. Itu area keputusan. Iya. Area keputusan ini. Memang harus dicoba, kan ini ruang tembaknya ada bagi Kakang, tapi kita lihat Zanadin Faris mencoba mengikuti pergerakan dan kali ini berbahaya, terbuka ruang. Tidak 5 gol di Piala AFF. Ini pemain yang berbahaya, kualitas tendangannya terlihat. Ada Robby Darwish. Umpan jauh ditujukan pada Ronaldo. Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo. Sudah berbahaya, kita lihat. Masih mampu dihalau. Tidak ada menjaga tadi. Masih beruntung bagaimana tendangan langsung terkena pemain dari bahaya. Beruntung bola justru membentur rekannya sendiri, Win. Ini dia. Tidak ada yang mengganggu, bebas dua orang depan gawang. Betul sekali. Tidak pernah keluar terlalu jauh ya. Iya. Satu lempar ke dalam, Robby Darwish, lemparan jauh kali ini pemirsa, kita lihat. Tidak percaya pemirsa. Hampir kira gol tadi bungkus. Saya sudah yakin gol itu, Win. Karena di depan gawang. Kirimkan umpan jauh kali ini, kita lihat terlepas satu peluang. Sayang sekali bungkus. Tempat berputar, arahkan bola ke posisi yang enak untuk ditendang, kita lihat berputar dia, namun ayo Indonesia ya, halo saja bola yang tadi. Masih Ginanjar mendapatkan bantuan dari Franky Misa, masih Franky kita lihat Marcelino terbuka ruang. Dari Marcelino ya, pemain yang tahu kapan saatnya syuting, tahu
tahu kapan saatnya muncul. Dan dia tadi melakukan kerjasama segitiga yang sangat baik juga dengan dua rekan. Umpan yang sangat baik, diakhiri dengan shooting yang sangat baik dari Marcelino. Ada kecerdasan dari Marcelino untuk bisa kirim atau capping bola ke arah di mana ruang bisa untuk melakukan sebuah tembakan keras tadi. Iya, cappingnya dipindah bola ke kaki terkuat dia. Iya. Itu yang membuat shootingnya juga penuh tadi. Ayo Ferrari, kepung dia. Ferrari dan Italia. Pisan tangan yang baik dari Aditya memberi kesempatan bagi Dimas untuk menghalau bola. Ini dia. Ya, sebuah penyelamatan pertama yang penting sedemikian banyak untuk bisa balik lagi ke posisi. Kita lihat lagi, satu peluang lagi. Coba dikejar lagi oleh Widarwis. Support kali ini Frankie Misa mencoba berbahaya. Oh, sayang sekali. Terlambat menutup tadi ya. Ya, sayang sekali. Sudah berusaha untuk menutup, ini dia. Ini dia. Hanya dua dan satu lagi muncul di sana. Iya, terlambat ditutup oleh Kakang ya. Ya. Terlambat. Ferrari malah ya. Iya, Ferrari. Ini dia umpan yang memang sangat baik juga ya. Membuat penjaga gawang tidak bisa berbuat banyak. Iya, Kuat Van Kang tadi memberikan sebuah umpan. Ferrari sedikit terlambat untuk. Oh, Ferrari malah ternyata terkena kaki dari Ferrari. Pemirsa, setelah kita lihat dalam tayangan ulang. Agak lambat ini dia, transisinya agak lambat. Nah ini dia. Dia berdiri kosong. Tidak ada yang mengganggu ya, terlambat semuanya. Ferrari juga terlambat. Kemudian pemain lain di lini tengah juga tidak ada yang membantu Dimas. Sehingga satu lawan satu dengan kiper. Sementara itu sudah bersiap, ambil corner kick dari Sanjo. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ini yang berhasil kita lakukan. Sundulan maut dari Ferrari. Sundulan berkelas, mematikan. Ya, baik sekali. Mengarah ke pojok tadi sebelah kiri. Tidak lari. Masih coba dikejar lagi oleh Rabani. Dan kita lihat Rabani kali ini. Banyak di sana. Melebar si kanan. Ada Nico. Masuk ke dalam Nico. Nico! Ini dia kita lihat. Ini pertahanan dari Vietnam. Nico berhasil terus masuk. Dan ada kesalahan positioning dari Chow Van Bin. Tidak ada juga back Vietnam yang menutup ya. Karena tidak ada yang mengganggu Rabani di sana begitu bebas. Ya. Kita harus berikan apresiasi terhadap Nico juga ya bungkus. Iya. Emang tuh suka. Beberapa detik lagi. Ya. Sudah habis ini waktunya. Iya. Siapa kita?